Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar rekan-rekan pengusaha dimanapun Anda berada? Kali ini saya bersama APWMI, Asosiasi Pengusaha Wanita Mandiri Indonesia, bekerja sama dengan BMPU, Baitul Mal Peduli Umat Pusdai Jabar. Baitul Mal Peduli Umat Pusdai Jawa Barat atau BMPU yang dibentuk oleh Pusdai dalam rangka memenuhi kebutuhan umat atau jemaah Pusdai yang ingin membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian kekayaannya berupa infak, sedekah, dan wakaf. Adapun dana yang terkumpul di BMPU itu akan disalurkan kepada antara lain untuk perorangan berupa biaya pendidikan dan kesehatan, juga kepada korban bencana alam atau kebakaran, untuk lembaga seperti DKM berupa bantuan pembangunan, renovasi masjid, dan sarana ibadah, juga disalurkan berupa kegiatan santunan guru ngaji dan hitanan massal. Bekerjasama dengan Blended Learning Pusdai, kami akan mengadakan beberapa pelatihan-pelatihan yang akan dimulai tanggal 20 Oktober 2020. Dan kita lihat di sini Ketua APWMI Ibu Devi beserta pengurus sudah bersiap-siap untuk melaksanakan acara pembukaan. Tetap sehat dan ikuti terus pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh APWMI, BMPU, dan Blended Learning Pusdai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.